wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini dengan terbitnya mentari satu Syawal, umat muslim di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh sukacita, berkumpul dengan keluarga. Semoga kebahagiaan, keberkahan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan tentang makna hari raya. Di mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir untuk sejenak kita merenung, menundukkan kepala untuk bermuhasabah diri di hari raya Idul Fitri ini tentang makna hari raya Idul Fitri. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman khafa yaumal wa'id." Hari raya itu bukanlah milik orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi hari raya itu milik mereka yang takut terhadap hari pembalasan. Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengingatkan, "Laisal 'id liman tajammala bil libasi warrukub, innamal 'id liman hufirat lahu dzunub." Dan bukanlah hari raya itu milik orang yang berhias dengan pakaian yang indah dan kendaraan yang mewah, akan tetapi hari raya itu adalah milik orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Ibnu Rajab Al-Hambali juga berkata, "Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhul tazid." Bukanlah hari raya itu milik orang yang berpakaian baru, akan tetapi sebenarnya hari raya adalah milik orang yang ketaatannya bertambah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
sejenak, mari kita dengarkan kisah teladan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh hati kehusuan, dengan pikiran yang tenang, dan bayangkan dalam benak pikiran kita, kalau kisah baginda Rasul ini, kisah keluarga Nabi ini terjadi pada kisah keluarga kita sendiri. Pada saat malam takbiran, Sayyidina Ali terlihat sibuk membagi-bagikan gandum dan kurma. Beliau bersama istrinya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, sambil menuntun cucu-cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain. Mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Esok harinya, tibalah sholat Idul Fitri. Mereka sekeluarga khusyuk mengikuti sholat berjamaah dan mendengarkan khutbah. Selepas khutbah Idul Id, keluarga Rasulullah itu pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Sahabat beliau, Ibnu Rafi'i, bermaksud ingin mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga putri tercinta Rasulullah. Sampai di depan pintu rumah, alangkah tercengangnya Ibnu Rafi'i ketika melihat apa yang dimakan oleh keluarga Rasulullah itu. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain yang masih balita, dalam Idul Fitri makanannya adalah gandum tanpa mentega, gandum basi yang baunya tercium oleh sahabat Ibnu Rafi'i. Seketika itu Ibnu Rafi'i beristighfar, dadanya sesak, berlinang butiran bening dari pelupuk matanya. Perlahan butiran itu menetes di pipinya. Kecamuk dalam dada sahabat Ibnu Rafi'i sangat kuat. Setengah berlari ia pun bergegas menghadap Rasulullah sambil berteriak, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, putri baginda Rasulullah, cucu baginda Rasulullah, tengoklah ke rumah putrimu ya Rasulullah, tengoklah Hasan dan Husain ya Rasulullah. Kenapa dengan keluargaku wahai sahabat? Tengoklah sendiri olehmu ya Rasulullah," ujar sahabat Ibnu Rafi'i sambil menangis dan bercucuran air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas menuju rumah Sayyidatuna Fatimah. Tiba di teras rumah, tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali, Fatimah dan kedua putranya. Air mata Rasulullah pun berlinang. Beliau menangis melihat keluarga putri tercintanya yang hanya makan gandum basi di hari raya Idul Fitri. Di saat semua orang berbahagia, di saat semua orang makan yang enak-enak, keluarga Rasulullah penuh tawa bahagia walaupun hanya makan gandum yang baunya tercium tak sedap. Rasulullah mengangkat kedua tangannya yang mulia sambil berkata, "Allahumma shahad, Allahumma shahad, ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Rab, di hari Idul Fitri keluargaku makanannya adalah gandum yang basi. Mereka membela kaum papa, mereka mencintai kaum fakir miskin, mereka mencintai yatim piatu, mereka rela memberikan hartanya untuk kebahagiaan orang lain. Mereka rela lidahnya dan perutnya mengecap makanan basi, asalkan kaum fakir miskin bisa makan dengan makanan yang lezat. Allahumma shahad, saksikanlah ya Rab, saksikanlah." Bibir Rasulullah berbisik lembut dengan mata penuh linangan air mata.
Sayyidatuna Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumah sang ayah sedang berdiri tegak. Duhai ayahanda, apakah gerangan yang membuat ayahanda menangis? Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari, ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar, "Surga untukmu nak, surga untukmu." Kisah ini terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad jilid 2, halaman 232. Jamaah sholat id yang mulia, inilah makna hari raya yang sesungguhnya. Manakala kita sudah merdeka dari nafsu kemewahan yang mementingkan diri sendiri, di saat kita bisa merasakan penderitaan orang lain, di saat kita bisa berkata bahwa harta yang kita miliki sebagian adalah milik fakir miskin, di saat kita peduli dengan masa depan yatim piatu, di saat kita mampu memaafkan orang yang menyakiti kita, di saat kita tidak ada gengsi memohon maaf terlebih dahulu kepada orang yang menyakiti dan menzalimi kita, pada saat itulah kita sampai pada makna hakikatnya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Kita kembali bersih, kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibunda. Semoga kita semua menghayati dan memaknai hari raya Idul Fitri ini. Mari, seusai sholat Id ini, dengan penuh kekeluargaan, dengan penuh kasih sayang, tatap wajah saudara kita, jabat tangannya, dan peluk erat sembari membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama ini kita lalai, mungkin selama ini kita kurang perhatian kepada mereka, terlebih kepada kaum fakir miskin. Mungkin selama ini kita senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Mulai saat ini, mari kita berbenah diri dengan memaknai hakikat hari raya Idul Fitri. Semoga kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dosa-dosa kita diampuni. Dan sebelum ajal menjemput, semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibad da'awat. Duhai Allah, Engkaulah Tuhan kami yang maha pencipta. Engkaulah Tuhan kami yang maha memelihara. Engkaulah Tuhan kami yang maha pengasih dan penyayang. Duhai Allah, Engkaulah yang maha menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu setiap rahasia-rahasia kami. Engkau tahu rahasia-rahasia di masa lalu kami. Engkau tahu rahasia-rahasia di dalam diri kami. Duhai Allah, kami dianggap mulia karena Engkau menutupi aib kami. Kami dianggap terhormat karena Engkau menutupi aib kami. Kesana kemari kami dimuliakan dan dihormati, itu karena Engkau menutupi aib kami, ya Allah. Seandainya saja Engkau membuka satu aib dari aib kami,
pasti tidak ada satupun orang yang mau berteman dengan kami. Pasti semua orang akan mencela dan menghina kami. Duhai Allah, Engkau sabar melihat kami berbuat dosa. Engkau sabar melihat kami bermaksiat. Engkau sabar melihat kami ingkar. Engkau tidak murka kepada kami. Engkau tidak timpakan azab seketika. Ketika kami berbuat salah, berulang kali kami meninggalkan sholat, berulang kali kami berbuat maksiat, tetapi Engkau masih saja sabar. Justru kami yang tidak sabar dengan doa-doa kami agar cepat terkabul. Kami tidak sabar dengan nikmat-Mu agar cepat bertambah. Kami tidak sabar dengan ujian-Mu agar cepat berlalu. Ya Ilahana, Duhai Allah, bersama Bupati kami dan seluruh unsur pimpinan di Kabupaten Tulang Bawang ini, serta seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, kini kami datang kepada-Mu ya Rabb dengan beristighfar dan meminta ampunan. Kami datang kepada-Mu ya Allah, kami datang dengan hati yang pasrah, hati yang dipenuhi rasa penyesalan terhadap dosa-dosa. Kami datang kepada-Mu ya Rabb, ampunilah semua kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, bahkan dosa yang baru saja kami lakukan, dosa-dosa yang kami malu menyebutkannya satu persatu, dosa yang kami tak sanggup menghitung jumlahnya, dosa-dosa besar yang membuat kami sangat malu di hadapan-Mu ya Allah. Di hari raya Idul Fitri ini ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua. Kami yakin sebesar apapun dosa kami, pengampunan dan maghfirah-Mu lebih besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'd ya'idzukum la'allakum tadzakkarun fadhkurullaha al-'adzim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar 'aidun sya'id wa kullu 'am wa antum bil khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.